Bersama-sama kita pada petani iaitu Yang Bahagia Datuk Dr. Haji Zahzan bin Mohamad yang merupakan CEO Pengarah Urusan Telaga Biru Senyap Berhad dan juga salah seorang selebriti daripada TV, radio dan juga mana-mana majalah pastinya mengenali akan beliau. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Datuk, kalau kita tengok kan Pesta Buku ni kesinambungan kalau kita tengok daripada Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, Pesta Buku negeri-negeri, kalau contohkan ada negeri Selangor, ada di negeri Perak khususnya sekarang ni berlangsung. Dan juga hari ini, sebenarnya semalam lagi telah memula Pesta Buku Negeri Kelantan. Apakah kalau tengok Datuk, apakah gambaran awal yang Datuk boleh sampaikan untuk Pesta Buku Negeri Kelantan ni sendiri? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kepada saudara Tuan dan tak lupa kepada SMO yang banyak jasanya kepada kita semua menyampaikan ilmu, menyediakan platform ilmu, menyediakan kedai buku untuk kita semua. Jihad ilmu ni, tuan-tuan puan-puan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, anak-anak yang hadir pada petang ni. Jadi apa yang saya sangkakan betul-betul terjadi pada petang ni, iaitu bila saya mendengar daripada Ustaz Nazrin tadi sebelum ni menyampaikan buku beliau tentang bangun pagi-pagi, cari keberkatan daripada awal hari. Saya mendapat maklum daripada beliau bahawa buku beliau dah habis dijual pada hari ini. Ya Allah, bagusnya orang Kelantan semangat membaca mereka. Dan saya sendiri pun mempunyai banyak nostalgia dengan Kelantan ni sebenarnya. Dulu, masa sekolah, saya bahasa Arab tak berapa power sangat. Jadi saya pergi ke Kelantan untuk belajar bahasa Arab selama 3 bulan. Ini saya tak pernah cerita pada sesiapa pun. 3 bulan saya duduk Kelantan. Di Nilam Puri untuk strengthenkan bahasa Arab. Dan saya perhatikan daripada saat itu saya lihat ada kedai-kedai buku yang banyak, ya, yang tugas dia untuk menyampaikan ilmu dengan buku-buku ke pondok-pondok dan ulama'nya ramai. Tahniahlah rakyat Kelantan. Kebaikan, keberkatan ada kat tempat ni. Rasa-rasa nak je pindah ke Kelantan. Jadi balik kepada topik kita, iaitu topik sirah ni, Safwan. Jadi bersama dengan saya, kebetulan pada tengah hari ni, petang ni ada buku sirah. Kenapa buku sirah ni? Kerana nombor satu sekali, sirah adalah rujukan terpenting selepas Al-Quran. Maka sirah ataupun hadis-hadis Nabi adalah terjemahan paling lengkap pada Al-Quran sebenarnya. Kalau nak diibaratkan, sirah Nabi ni macam payung lah, Zafran. Payung. Berarti di bawah payung ini bernaungnya ilmu-ilmu Islam yang banyak yang lain. Boleh bayangkan tak payung? Apa orang Kelantan panggil payung? Payung lah. Di bawah payung ni bernaung macam-macam ilmu yang lain. Ilmu hadisnya, ilmu tafsirnya, ilmu bahasanya. Dan macam-macam perkara lain. Satu hari tau, Nabi SAW duduk dengan para sahabat. Nabi telah bertanya kepada mereka, tahu tak kamu apa maksud khurafat? Khurafat. Siapa boleh jawab khurafat apa maksud dia? Cerita dongeng. Khurafat. Kepercayaan karut, Ustaz. Macam mana tu? Boleh. Tuan-tuan tahu tak, Nabi kita ni punya ilmu yang tak ada pada orang lain. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Nabi tidak berkata melainkan kebenaran semuanya. Jadi Nabi bersembang dengan para sahabat bertanya, kamu tahu tak mana khurafat? Mereka berkata khurafat tu benda-benda tak masuk akal lah Nabi. Tak logik. Nabi bersabda khurafat itu sebenarnya nama seorang lelaki. Nama lelaki khurafat tu. Macam Safwan, tapi Safwan baik lah. Khurafat maknanya nama seorang lelaki dekat Yaman. Lelaki ini, dia tiba-tiba satu hari dia hilang, lesap, gaib. Orang tak tahu dia pergi mana. Beberapa waktu kemudian tiba-tiba dia muncul dengan membawa cerita-cerita yang susah orang nak terima. Macam kita ibaratnya orang masuk ke alam bunian lah. Betul tak? Masuk alam bunian. Apa Kelantan panggil bunian? Bunian. Ustaz, ada bunian dekat Kelantan? Ada?
Ada orang bunian kat sini. Jadi khurafat ini adalah seorang lelaki yang telah pun hilang daripada kaumnya. Beberapa waktu dia pulang membawa cerita-cerita yang susah diterima akal. Cerita dia pergi jauh, dia berkahwin, dia makan. Kemudian kabilah dia bergaduh dengan kabilah yang lain. Kemudian dia terbuang. Kemudian dia balik semula ke masyarakat manusia. Dan orang ramai berkata, apalah mengarut cerita kau ni. Mulai hari itu, semua cerita-cerita mengarut disandarkan kepada lelaki yang namanya khurafat. Kisah khurafat. Macam kita kata harta karun lah. Karun tu sinonim dengan kekayaan. Jadi khurafat ni sinonim dengan benda-benda tahyul. Saya nak cerita kepada tuan-tuan, sebenarnya bila kita baca sirah Nabi, ada macam-macam perkara kat situ. Tafsir Qurannya ada, hukumnya ada, hiburannya pun ada. Jadi siapa kata dalam sirah Nabi tidak ada hiburan? Itu sebab ulama-ulama Islam, seperti contohnya seorang bernama Muhammad Ali Tantawi, dia ni ulama besar dari Syria. Beliau mengarang banyak buku. Antara buku beliau bertajuk Rijalun Minat Tarikh, lelaki-lelaki dari sejarah-sejarah manusia. Maka dia meletakkan satu target kepada semua ibu bapa dengan ini, ibu bapa muda yang nak berkahwin, yang bakal berkahwin, yang dapat bakal dapat anak, yang bakal dapat cucu. Ha, kan? Siapa sampai-sampai belik buku tu dengarlah. Hamba bercerita ni, tak apa, tak masalah. Maka Muhammad Ali Tantawi berkata, berkewajipan, kemestian, la, dia kata, yan bagi ala, wajib atas setiap orang Islam untuk meletakkan pedoman dalam kehidupan mereka, iaitu membaca sirah Nabi setiap hari tanpa gagal. Kena ada kesungguhan untuk baca kisah Nabi, kerana kisah Nabi itu memenuhi segala aspek kehidupan. Itu dia asal Safwan. Kenapa buku ni ditulis dan perkara ini sinonim dengan masyarakat Kelantan, sangat signifikan dengan antum semua, kerana antum semua orang yang cintakan ilmu dan cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Itulah sedikit mukadimah kenapa pentingnya kita tahu sirah Nabi, kenapa pentingnya kita mendalami dunia besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pastinya idola sepanjang hayat merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuh, bagi pengunjung-pengunjung pada petang ini, kami ucapkan selamat datang. Pada hari ini kita menceritakan kisah kecintaan kita, tunjukkan kecintaan kita pada baginda Rasulullah, dan juga pastinya di Telaga Biru kita ada menyediakan satu lagi buku yang untuk anda dapatkan segera, iaitu buku Ensiklopedia Sirah Kekasihku Muhammad, bermula kelahiran hingga kewafatan. Masya-Allah, sangat-sangat cantik, sangat-sangat autentik dalamnya, lengkap dengan gambar berilustrasi, lengkap dengan petanya, lengkap dengan infografiknya, dan pastinya ini merupakan salah satu karya yang dikarang oleh Bagi Datuk sendiri, Bagi Datuk Dr. Haji Zazan Muhammad. Ayuh dapatkan segera di Rerai Telaga Biru, dan pastinya di Pesta Buku Pesta Buku Kelantan ni kita berikan hadiah yang istimewa menanti anda. Okey Datuk, kalau kita tengok perkembangan sirah tu sendiri, bagaimana Rasulullah bermula kelahirannya, kalau tengok daripada bermula kelahiran hingga kewafatannya, mungkin ada yang kita sendiri atau saya sendiri yang masih belajar ni, yang ingin tahu, mungkin ada sirah-sirah yang tak dikongsikan, tak dapat digambarkan, tapi ada dalam sirah dalam Rasulullah tu sendiri. Boleh Ustaz kongsikan? Baik. Di awal-awal buku ni, kalau semua tuan-tuan lihat tajuk buku sirah ni, cerita tentang Nabi kita masa kecil. Walaupun sebelum daripada dilantik menjadi Nabi, apa-apa yang Nabi lakukan tidaklah wajib menjadi ikutan, kerana waktu itu belum ada syariat. Maknanya sebelum umur 40 tahun, apa-apa yang dilakukan Nabi itu tidak dikaji, kerana itu belum lagi menjadi amalan syariat. Tapi ada satu perkara yang dikaji, iaitu cerita tentang keberkatan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kaitkan dengan buku Al-Fadhil Ustaz Nazrin tadi, bagaimana Nabi ini masa disusukan itu dibawa oleh Bani Sa'ad, iaitu Halimatus Sa'diyah.
untuk berada bersama dengan mereka. Dan datangnya Nabi ke dalam kabilah itu membawa keberkatan. Contohnya kambing yang tidak ada susu tiba-tiba menjadi susu, pokok-pokok yang kering, kemarau tiba-tiba menjadi subur. Dan itulah sebabnya ya, antara pengarang kitab sirah yang mengagumkan tulisan beliau adalah Al-Imam Syahid Sa'ir Ahmad Al-Buti dalam buku beliau bertajuk Fiqh Sirah, menyatakan kepentingan untuk kita mencari keberkatan ini untuk hadirkan dalam hidup kita. Jadi menariknya perkataan barakat ni datang dari perkataan barakah. Birkah. Kalau birkah ni ibarat kolam, tasik, lautan. Kalau diceduk airnya dia tidak akan berkurangan. Macam tu aspek keberkatan ni. Jadi kita dalam hidup ini mestilah berusaha untuk menghadirkan keberkatan dalam hidup. Itu sebab buku ditulis oleh Ustaz Nazrin itu kepentingan untuk kita menghargai waktu pagi. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat pada muka surat 14 ni, Safwan. Ma ba'athallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Faqala ashabuhu wa anta faqala na'am. Kuntu ar'aha ala kararit li ahli Makkah. Tak ada seorang Nabi yang diutuskan oleh Allah pun, melainkan Allah mendidik mereka menjaga kambing, menggembala kambing. Al-Imam Ibn Hajar mengkaji hadis ini, lalu membuat satu kajian bagaimana menjaga kambing ini boleh memupuk sikap kepimpinan dalam diri. Berarti ni orang-orang muda kat Kelantan, ya Allah, tanah Kelantan begitu luas, kalau naik kapal terbang tadi pagi-pagi tengok kat cermin tingkap kapal terbang, ya Allah punya luasnya bumi Kelantan ini, sungainya, orang Melaka kata melengkau-lengkau nampak daripada udara, banyaknya sungai, ya Allah, bersihnya, suburnya tempat ini. Saya faham, saya tahu orang Kelantan ramai yang berniaga, alhamdulillah. Tetapi kalau kita baca aspek hadis Nabi ini yang kurang ditonjolkan, iaitu semangat independen yang ada pada Nabi. Bukan dependent, ya, independent. Nabi berusaha daripada kecil untuk hidup tanpa bergantung kepada orang lain. Ini dia. Saya pernah berceramah kat satu universiti tentang anak-anak ni, apa prospek masa depan. Kenapa semua nak makan gaji, nak bekerja sebagai cikgu, kerajaan dan sebagainya, sedangkan ada banyak peluang-peluang yang disediakan, kerana aspek ini kurang diberi penekanan. Bayangkan kalau cerita kambing ni, Safwan, kan semua orang berkahwin kan, dapat anak kan, anak itu diakikah kan, betul tak? Ya, betul. Ni anak ramai-ramai dah akikah ni, alhamdulillah. Baik, nanti Ustaz bagi hadiah gurau je. Alhamdulillah. Ya, maknanya kalau orang Islam faham hadis Nabi ini, mereka mengambil sikap keusahawanan, mereka menjaga kambing, banyaknya keperluan kita dapat dielakkan bergantung dengan negara luar. Besok dah pelihara kambing, nanti Allah bukakan untuk pelihara lembu pula contohnya. Unta janganlah, tak sesuai dengan iklim kita. Kambing dengan lembu dah cukup. Jadi lihat ya, kata Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, kenapa Nabi-Nabi diutus, mereka mendapat tanggungjawab menjaga kambing. Kerja itu kerja paling hina sebenarnya. Kerana jaga kambing, badan pun bau hamis, orang pun tak pandang. Nampak tak? Tetapi orang jaga kambing lah orang yang punya sifat paling tawaduk. Baca tak cerita tentang tiga orang manusia tu yang diduga oleh Allah? Seorang kena penyakit kulit, seorang kepalanya botak, seorang buta. Tahu cerita ni? Macam tak tahu ya. Mereka bertiga ini berpenyakit. Nabi, lalu Allah mengutuskan malaikat untuk menguji mereka. Malaikat pergi pada yang pertama, "Fulan, kau nak apa kalau Allah bagi pada kau?" Dia kata, "Wahai sahabatku, aku nak jadi kaya, aku nak sembuh penyakit kulit." Maka malaikat ni mendoakan dia. Dia pun sembuh, dia pun jadi handsome, dan dia pun dapat sepasang apa dia? Dapat apa? Dapat sepasang? Bukan sepasang anak. Apa dia? Sepasang apa tu? Apa dia siap? Dapat sepasang unta. Unta. Unta itu berkembang biak jadi banyak. Malaikat pergi pula pada lelaki yang kedua yang botak. Bertanya kepadanya, "Apa kau nak?" "Aku nak handsome. Aku minta kerja semua tempat orang tolak.
kerana rupa aku mencerminkan macam gangster. So kau nak apa nak nampak handsome, lagi nak apa nak bela lembu. Baik, malaikat tu doa kepada Allah, dia pun sembuh, dia beri lembu. Kaya rayalah dia, lembunya membiak. Yang tadi kaya rayalah dia kerana untanya membiak. Malaikat pergi pada yang ketiga. Yang ketiga buta. Apa kau nak? Aku nak mata aku celik. Lagi aku nak jadi usahawan kambing. Diberi kepadanya sepasang kambing. Kambing itu pun membiak banyak. Malaikat datang balik semula pada tiga orang. Daripada tiga orang tu tuan-tuan, seorang sahaja yang berjaya, iaitu yang jaga kambing. Iaitu malaikat datang dan lupa buat orang buta, berkata kepadanya, fulan, bantu aku. Aku perlu sikit susu kambing. Maka orang yang dulunya buta tapi sekarang dah jadi usahawan kambing yang hebat berkata, bukan susu kambing saja aku bagi kepada engkau, kambing-kambing aku pun aku bagi kepada engkau. Nampak? Orang jaga kambing, kata Imam Ibn Hajar, dia mewarisi sifat tawaduk, sifat lemah lembut. Dan kambing ini perlukan penjagaan yang rapi, kalau tidak dia mudah mati. Maka Nabi-Nabi Allah dididik dengan sifat rendah diri menjaga kambing. Baik, ini satu perkara kalau kita bincangkan pun dah panjang lebar. Maknanya, Allah Ustaz, hinanya saya. Kalau pernah belajar kat universiti, balik keluar jaga kambing Ustaz. Eh, jangan pandang jaga kambing tu, kecil lo. Kenal tak Datuk Ramli Burger? Ya, yeah, betul. Semua kenal kan? Ya, yeah? Burger-burger yang kita makan kan? Ya Allah Rabbi, dia cakap pada saya, Ustaz Zahzan, tolonglah cakap pada orang muda. Anak ni, saya ni ada beribu-ribu ekor kambing. Tak cukup. Kalau mereka bela kambing jual kat saya, seorang pun dah cukup dah untuk perniagaan saya berkemas. Saya tak mampu nak buat. Saya ada sekitar 25,000 ekor kambing saja. 25,000, sahabat. Beliau katalah. Jadi anak-anak, tuan-tuan, perempuan ini mulia sekalian, bacalah sirah Nabi. Kerana daripada Nabi dilahirkan sampai Nabi wafat, semuanya pengajaran. Semuanya ibrah. Ya. Jadi ini satu perkara yang kurang diberi penekanan. Jomlah kita ni meneroka memahami sirah Nabi. Dan kami cuba jadikan buku ni mesra dengan antum semua. Tadi Safwan ada sebut, kat sini ada QR code tau. Berarti kalau kita baca, kita tak faham, kita scan, kita boleh dengar huraian yang saya sampaikan tentang topik tersebut. Maka menjadi lebih mudah untuk faham. Wallahu a'lam. Wallahualam. Okey, itulah antara sedikit perkongsian berkenaan sirah. Dalam kita menyelusuri sirah, menunjukkan kasih sayang, menunjukkan kecintaan kita, pastinya kita melakukan lebih lagi. Okey, anda kata ingin kepada pengunjung-pengunjung yang ingin mendapatkan buku Ensiklopedia Sirah Kekasihku Muhammad bermula kelahiran hingga kewafatan. Buku ini setebal 326 muka surat, ada lebih kurang 40 bab dan juga dalamnya terdapat gambar-gambar ilustrasi interaktifnya, pastinya memudah untuk kita memahami dan juga faham apakah perjalanan sirah bermula kelahiran hingga baginda wafat, insyaAllah. Dan juga ingin mendapatkan buku ini, ayuh ke Reruai Telaga Biru pada harga serendah RM149. Mungkin di pesta buku ini, pesta buku Kelantan ini ada harga istimewa bagi pihak SMO, boleh dapatkan di Reruai Telaga Biru dan membuat bayaran di kaunter bayaran SMO, insyaAllah. Dan juga, bukan itu saja Ustaz. Kalau kita tengok ni, kita di Telaga Biru sendiri menceritakan Islam adalah cara hidupnya, dalam kita beribadat dan juga melahirkan seseorang yang berilmu, lagi beradab. Apakah ciri-ciri yang boleh anak-anak kita terutamanya mempelajari asas sirah Nabi itu sendiri Ustaz? Antara sahabat Nabi yang terkemuka namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Sa'ad ini berkata, kunna nu'allimu auladana al-maghazi kama yu'allimu ahaduna suratan min al-Quran. Kami mengajar anak-anak kami tentang perjalanan hidup Nabi mereka sebagaimana kami mengajar mereka memahami Al-Quran. Begitu juga kata cucu Nabi bernama Ali Zainul Abidin. Ali Zainul Abidin ni seorang cucu Nabi yang handsome. Tinggi orangnya, putih kulitnya. Ya, salih, muslih orangnya. Tunggu sampai dah. Okey, kita majlis ini dengan ini mempersilakan yang bahagia Datuk Dr. Haji Abdul Basit
untuk sama-sama naik ke pentas utama bersama-sama dengan Datuk Dr. Haji Zazan Muhammad. Kita berdiskusi pada petang ini khusus kepada anda semua yang berada di Maidin Tunjung dalam Pesta Buku Negeri Kelantan. Majlis yang ini mempersilakan. Okey, syukur Alhamdulillah pada petang ini saya kali ini diapit insan yang istimewa bersama-sama saya. Kanan saya yang bagi Datuk Dr. Haji Zazan Muhammad dan tetamu yang baru tiba di Pesta Buku Kelantan ni, iaitu yang bagi Datuk Dr. Haji Abdul Basit. Masya Allah. Assalamualaikum Datuk. Apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya-Allah. Okey Datuk, tadi Datuk Zazan ada dah cerita menceritakan sedikit tentang sirah kekasihku Muhammad bermula kelahiran hingga kewafatan. Banyak sebenarnya info-info yang saya sendiri baru tahu. Mungkin ada pengunjung yang pun sama-sama mungkin baru tahu berkenaan dengan khurafatnya, okey berkenaan sirahnya, perjalanannya, banyak cerita. Dan kita pada petang ini, bukan itu saja, kepada pengunjung terutamanya yang ingin mendapatkan buku-buku keluaran Telaga Biru, banyak asalnya buku Sirah Nabi, dan juga yang istimewa kita bawa pada hari ini, iaitu buku Ensiklopedia Sirah Kekasihku Muhammad bermula kelahiran hingga kewafatan. Dan juga insyaAllah pada petang ini juga insyaAllah yang bahagia Datuk Dr. Haji Abdul Basit akan menceritakan tentang kitab-kitab yang terdapat di tangan-tangan saya ni. Contohnya kita ada Sunahku, Amalanku, okay, kita ada Musyatu Musoli, kita ada Keindahan Islam dan banyak lagi sebenarnya buku-buku yang dikarang oleh beliau. Dan pada petang ini juga Datuk, mungkin boleh sambung sedikit Datuk, kalau kita tengokkan kepentingan anak-anak kita, okay, ahli keluarga kita mengenali insan yang tak pernah pun kita tengok dengan mata kasar, tapi kita tahu, kita belajar di sekolah, kita tahu apa ni cerita dari ustaz-ustaz. Dan juga kenapa pentingnya kita mendidik anak-anak terutamanya dalam mencintai baginda Rasulullah itu sendiri, Ustaz. Baik, Tuan Guru, Datuk dan Safwan, antara kata-kata yang saya nak bawa pada tuan-tuan pada petang ni, kata-kata ni saya kutip daripada tulisan seorang ulama terkemuka dari India, namanya Abdul Hasan Ali An-Nadwi rahimahullah, antara seorang ulama yang sangat terkemuka. Dan kat sini anda pernah dengar daripada cerita almarhum Tuan Guru Datuk Tan Sri Datuk ni Abdul Aziz Nikmat ketika menggambarkan tentang Abdul Hasan Ali An-Nadwi ni, seorang ulama yang zuhud, yang hebat, rumahnya daripada tanah liat. Kalau dia pergi ke mana-mana tempat dalam dunia, dia tidak akan duduk di hotel kerana dia nak ambil manfaat daripada ulama-ulama yang ada di situ. Abdul Hasan Ali An-Nadwi ini adalah keturunan Rasulullah SAW. Keluarga mereka berhijrah ke India beberapa ratus tahun dahulu. Abdul Hasan Ali An-Nadwi ini berkata tahu, "Inna sirah an-nabawiyah wa sirah sahabah wa tarikhahum radiyallahu anhum min aqwa masadir al-quwa al-imaniyah wal-atifati al-diniyah alati la tazalu hadhi al-umma wa da'awatu al-diniyah taqtabisu minha syu'lat al-iman wa tasta'ilu biha majamir al-qulub alati yasru intifa'uha wa khumuduha fi mahabiriya wal-awasif al-maddiyah." Ini satu bahasa beliau yang sangat tinggi sastranya lah, iaitu beliau berkata sungguhnya sirah Nabi dan juga sirah para sahabat dan sejarah mereka ya merupakan antara sumber yang paling kuat untuk membangkitkan keimanan dalam diri sebenarnya. Ya, yang mana kekuatan keimanan ini boleh padam apabila tidak dinyalakan. Dan antara cara untuk menyalakan keimanan dalam diri supaya anak-anak kita ni dalam diri mereka iman itu subur, supaya mereka sentiasa jadi orang yang saleh, yang baik, tanggungjawab kita adalah membaca sirah kepada mereka. Itu sebab awal-awal tadi saya sebut pada tuan-tuan, antara kata-kata ulama' terkemuka namanya Muhammad Ali Tantawi dalam buku beliau bertajuk Rijal Minat Tarikh, kewajipan, kemestian untuk setiap kita ni jadi ibu ayah, ada segmen dalam kehidupan kita, ada waktu yang kita peruntukkan untuk menyuburkan iman kepada anak-anak yang berlaku dengan membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kata-kata dua orang tokoh. Dan seorang lagi berkata, ia ni seorang ulama dari mana, dari Andalus, namanya Ibnu Hazm. Kata Ibnu Hazm,
Bahawa mana kata-kata beliau ni yang saya sebut, fa inna sirata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha taqtadi tasdiqahu daruratan wa tashhadu lahu bi annahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan falau lam takun lahu mu'jiza ghaira siratihi alaihi salatu wasalam la kafa. Ya, kalau kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bagi orang yang yang mentadabur sirah Nabi itu, bukan Quran saja kita tadabur, sirah Nabi pun kalau kita menghayatinya, kata beliau, dia akan menunjukkan kepada kita tentang memang Nabi SAW seorang utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ada mukjizat-mukjizat selain daripada sirah, selain yang kamu tidak lihat, kamu baca sirah itu pun dah cukup memadai untuk menjadikan kamu yakin tentang kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berkata last sekali, ya, man arada khairal akhirah wa hikmatad dunya wa adla sirah wal ihtiwa ala ma'asinil akhlaq kulliha wa istihqaq al fadail bi asriha falyaqtadi bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nak keberhasilan hari akhirat dan siapa yang nak wisdom, kebijaksanaan dalam kehidupan di dunia, kejayaan dalam apa sahaja yang diusahakan, dan siapa yang nak menjadi orang yang paling berakhlak dengan cara yang betul yang Allah ridha, maka hendaklah mereka mengikuti sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tuan-tuan, anak-anak kita pada hari ini terdedah macam-macam perkara. Dia belajar kat sekolah, dia lihat dalam TV, kawan-kawannya mengajukannya, menunjukkan kepadanya cara perkara yang salah. Semua itu dapat dirawat dengan kita menekankan pembelajaran sirah, penekanan, tunjuk pada anak-anak, terang, dan cuba untuk mereka memahami dan buatkan untuk mereka ni kuis-kuis sebagai contohnya kat rumah. Buat teka-teki, sembang-sembang, lakonkan apa yang Nabi tunjukkan. InsyaAllah tuan-tuan, inilah peranan kita untuk menyelamatkan generasi umat Islam pada masa akan datang. Dia mula daripada kita sebenarnya. Itulah ada sedikit konsep untuk anak-anak, terutamanya ibu bapa. Saya sendiri sebagai seorang bapa pastinya ingin anak-anak kita adalah anak-anak yang terbaik. Okey, selamat dunia akhiratnya. Sekarang ni Datuk, dunia gadget, masya-Allah. Tak terhalang dah. Lebih daripada itu. Tapi syukur Alhamdulillah, kita di Telaga Biru, khususnya di Telaga Biru Digital, kita ada satu platform yang kita panggilnya platform Ilmo. Ini adalah khusus untuk ibu bapa, para guru, dalam mendidik anak-anak murid kita, anak-anak kita di rumah, elakkan penggunaan gadget kepada benda-benda yang tak sepatutnya, benda-benda yang lara. Kita ubah kepada sesi pembelajaran secara interaktifnya, sesi pengajian secara seronoknya di alam maya, tetapi sesuai dengan kehendak ataupun sukatan-sukatan mata pelajaran yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. InsyaAllah, okay, boleh ke reruai kita untuk dapatkan maklumat lebih lanjut dengan platform Ilmo. Dan juga pada petang ini, syukur Alhamdulillah, saya ditemani di bahagian kiri saya ni, iaitu Datuk Dr. Haji Basit, yang merupakan insan yang menulis pelbagai genre buku. Banyak dah terbitan beliau. Dan juga kita pada hari ini insyaAllah dapat menuntut ilmu pada seorang insan yang istimewa. Pastinya kebanyakan penduduk Kelantan telah pun mengenali beliau, iaitu mana beliau dilahirkan di Pondok Sungai Durian, Pondok Sungai Durian, Kuala Kerai, Kelantan, dan mendapat pendidikan awal di sama juga di tempat sama, dan melanjutkan ke peringkat PhD dalam di Universiti Islam Madinah. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Datuk, petang ni kita tengok kemeriahan pesta buku, terutama sekarang berada di negeri Datuk sendiri, dan juga kita mengharapkan lagi kunjungan ramai lagi. Kita minta datang segera ke Maidin Tunjung ni untuk bersama-sama kita mendapatkan ilmu, kita mentelaah. Okey Datuk, kalau kita tengok petang-petang ni, nak kecek Kelantan dah. Boleh kita kecek Kelantan, kita cuba deh. Okey. Apa Datuk boleh kongsikan, okey, pentingnya kita menuntut ilmu, terutamanya generasi muda dan juga peringkat yang lebih dewasa. Silakan Datuk. Baik, terima kasih pada tuan moderator kita pada petang ini. Nama Saudara Safwan. Yang dihormati Al-Fadhil Datuk Dr. Zahazan selaku pembicara awal,
dan tidak lupakan kepada pihak Tuan Haji Wahab yang bersama di Pesta Buku pada hari ini, tim Syarikat Muda Osman, para pencinta ilmu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla. Setelah kita lihat Pesta Buku Kelantan, hampir-hampir apa yang kita lalu di Pesta Buku di PWTC baru ni, nampak ramai orang mari. Walaupun sekarang ni ada macam-macam maklumat orang boleh terima melalui internet, nampaknya pihak Telaga Biru kena kekalkan menerbit buku sebagaimana yang sebelumnya. Maknanya orang masih lagi berminat untuk beli buku, baca buku. Dan Ana, di pondok sekarang ni kita asaskan perpustakaan yang besar. Kita beli buku kitab-kitab yang terbaru cetakan, macam Syarah Sahih Tirmizi yang Syekh Asyubi 40 jilid. Itu kita beli. Orang kata zaman ni PDF dah ada, buat apa beli buku, beli kitab? Saya kata PDF tu baca sekejap, lena kita. Baca dalam handphone, nak cari asas maklumat bolehlah. Tapi kalau kita nak jadikan dia untuk kita baca, memang agak sukar. Jadi Alhamdulillah, para peserta peminat buku-buku sekarang yang berada di sini, kita mengatakan inilah di antara peluang untuk kita mencari maklumat-maklumat yang lebih jelas tentang buku-buku yang ada, yang kita akan perkenalkanlah beberapa buku yang Ana usahakan bersama dengan Telaga Biru. Tadi Al-Fadhil Dr. Zahazan telah sebut kitab yang sangat mustahak, Ensiklopedia Sirah Kekasihku. Kita nak kenal Nabi dengan cara yang baru, dengan mana yang menarik, ada gambar-gambar yang comel. Jadi kita kata ni, tengok kelih gambar dia pun semangat dah nak baca dah. Jadi ada buku yang bergambar, ada buku yang tak bergambar. Ini nak jejak Rasul. Beli buku ni, lepas tu tengok rakaman Abu Anas dalam YouTube, tajuk dia Rehlah Haji Abu Anas. Kita pergi banyak mencari tempat-tempat sejarah yang masih wujud di Mekah, sekitar Masjid Haram, sekitar Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan boleh dilengkapkanlah. Tengok buku, dengar dia punya kuliah lagi baik. Dan Ustaz Datuk Zahazan sendiri pun banyak juga kuliah-kuliah dia di tempat-tempat sejarah yang telah di melalui Zahazan Travel. Zahazan Travel. Itu wallahu alam. Okey, terima kasih Datuk. Kalau kita tengok ni, pastinya kepada pengunjung yang ingin mendapatkan segera buku yang dikarang oleh Yang Bahagia Datuk Dr. Haji Zahazan bin Muhammad, iaitu buku Ensiklopedia Sirah Kekasihku Muhammad, dan juga di tangan saya ni ada juga buku yang dikarang oleh sendiri Yang Bahagia Datuk Dr. Basit, iaitu Munyatus Musoli, ada Sunnah Amalanku, ada buku Mekah Al-Mukarramah, ada juga buku Keindahan Islam. Kalau ikutkan tangan saya tak cukup, penuh karya beliau, penuh sebenarnya, banyak yang terdapat di Reruai Telaga Biru. Ayuh dapatkan segera. Ustaz, okay, mungkin dah pengunjung nak tahu sangatlah, kenapa penting ya memiliki buku ilmu ni sekurang-kurangnya satu di rumah. Boleh Datuk kongsikan sikit tu? Kenapa pentingnya kita kena ada buku di rumah? Ana selalu sering sebut kepada para jemaah, para pencinta ilmu, setiap rumah, satu keluarga, dia kena ada koleksi buku-buku yang menjadi asas. Seperti buku Fardu Ain, kita kena kenal Allah, kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenal itu agama kita. Itu dia panggil buku Fardu Ain yang kita kena ada. Di Telaga, buku Telaga Biru ni apa nama? Indah Hidup Syariah. Ha, itu di antaralah. Kemudian kita kena ada juga memperlengkapkan, nak kenal Nabi, kita ada kitab sirah. Bila kita mari bab solat, alhamdulillah, kitab ni kitab Syekh Dawud Al-Fattani. Ana syarahkan kitab, di antara kitab awal yang saya mengajar bila balik daripada belajar dulu, mengajar di pondok, kitab ini. Kemudian kitab ini kita bawa ke dalam Radio IKIM,
masa tu Datuk Dr. Zahazan sangat popular. Apa nama yang kuliah pagi 15 minit tu? Tafsir pagi ke apa dia? Pukul tu, jam 7 pagi ke berapa? Masa tu sangat popular. Orang duduk atas kereta mana-mana pun dengar je suara Ustaz Zahazan. Yang menariknya, dia duduk sebut nama saya dalam tu. Itu dia jasa Dr. Zahazan memperkenalkan Abu Al-Faqih Abu Anah ni ke persada alam maya. Dia kata, sabar tuan-tuan kalau nak baca buku, tengok buku Mekah ni, tengok buku zikir pagi, jazahullahu khairah. Jadi kemudian kitab ini bila nak ceramah kuliah, maka diambilnya sebagai nota kepada kitab Syedaud. Syedaud itu asli dia lah, ada di atas. Dan indahnya buku ni, dia ada dua-dua, Jawi, Syedaud dengan bahasa klasik dia. Kemudian untuk bahasa Melayu, anak-anak muda SPM tahun 2020, tahun 2015-2020 ni mungkin sukar nak faham bahasa lama, jadi kita tulis dengan bahasa Malaysia. Maka kitab ni memperlengkapkanlah. Bukan kata kitab ni nak apa ni, syarah kepada Syekh Daud tu besar dia punya kedudukan. Tapi kita hanya membantu orang-orang yang suka nak faham bahasa lama. Jadi keluarlah kitab ni. Ini buat kitab saya ni. Kitab Syekh Daud Petani yang kitanya tolong bantu untuk anak-anak Malaysia yang tak faham bahasa lama. Tapi jangan bimbang, kekal bahasa lama dia dengan Jawi dia tu ada dalam ni. Kalau ada yang buka boleh tengok, dia punya uniknya kitab ni, kita letak dua-dua, bahasa lama Syekh dengan bahasa Melayu, bahasa Malaysia, untuk orang-orang Malaysia yang apa ni, lahir di zaman SPM. Wallahualam, itu satu. Masya Allah. Kemudian kita jangan lupa, kita ada satu lagi kitab yang kita nak perkenalkan, iaitulah kitab ini, Sejarah Mekah, Sejarah Madinah. Boleh katakan kita umat Islam ni semua bercita-cita nak pergi Mekah dan Madinah. Betul tak? Haji atau umrah. Kita kata kalaulah tak kenal Mekah, sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Macam mana kita nak mencintai? Sampai di Mekah pula yang kita nampak hotel-hotel yang bertaraf 5 bintang. Raffles, apa nama lagi yang nama-nama orang putih, Hilton, Intercon, apa nama. Jadi kita tak jumpa dah nak cari yang asli. Dar-dar itu sudah tidak ada lagi. Maka di sini kita perkenalkan Darun Nadwah di mana, Darul Arkam di mana. Jadi alhamdulillah, usaha yang saya buat supaya para jemaah bila sampai di rumah kita ni, kita ada buku-buku yang lengkap sebagai satu perpustakaan kecil. Anda tak pasti Telaga Biru ada buat pakej ke tak? Perpustakaan rumah. Ada, memang ada. Berapa dia punya kitab dan banyak berapa kos yang kita boleh perkenalkan kepada para jemaah ni? Kalau cerita sikit. InsyaAllah. Di Telaga Biru kita seperti yang Tunggu cadangkan, kita telah mengadakan apa dipanggil sebagai satu rumah, satu library. Satu rumah, satu maktabah. Yang dimaksudkan satu rumah, satu maktabah ni, dia mengandungi contohnya tafsir Ibnu Katsir. Contohnya dia mengandungi hadis-hadis pilihan. Contohnya dia mengandungi kitab Sirah Nabawiyah. Dan dia mengandungi kitab-kitab Datuk Syekh Abu Anas ni tadi, seperti Muniatul Musalli, seperti kitab Keindahan Islam. Jadi pakej yang kita cuba adakan ni tuan-tuan sekalian, satu rumah, satu library, satu masjid, satu library, satu pejabat, satu library, satu sekolah, satu library, satu maktabah lah. Jadi apa dimaksudkan kat situ, bermula daripada harga RM3,000, ada yang RM5,000, dan ada juga yang penajaan oleh korporat, diadakan di hospital-hospital di Kuala Lumpur sampai mencapai RM50,000 pun ada. Jadi tujuannya adalah supaya orang kat hospital pun dapat membaca, anak-anak kita kat rumah pun ibarat kata-kata wa khairu jalis zamanil kitabu, sebaik-baik teman duduk pada zaman yang banyak ujian ini adalah kitab. Jadi kita adakan sudut-sudut ini kat rumah kita, mulakan daripada diri kita sendiri. Jadi sebenarnya kita dah mengadakan atas nasihat Tuan Guru kita, satu rumah, satu library, pakej itu
boleh kita lihat dalam website Telaga Biru, www.telagabiru.com.my. Betul ke? Ayuh, segera ke www.telagabiru.com.my untuk dapatkan maklumat lebih lanjut berkaitan dengan pakej-pakej yang ditawarkan. Pastinya, jadikan sekurang-kurangnya satu sudut di rumah kita ni ada mini library untuk anak-anak kita baca. Jadikan malam-malam kita, contoh sebelum tidur, jadikan storyteller, ibu bapa ceritakan kepada anak, kongsikan kepada anak berkenaan sirah, kongsikan kepada anak tentang adab-adab, kongsikan juga kepada jiran-jiran, insyaAllah, berkenaan ilmu-ilmu yang terdapat dalam buku. Kerana apa? Buku merupakan satu sumber sahih yang diterbitkan terutamanya daripada Telaga Biru untuk kita sebarkan kepada semua orang, insyaAllah. Okey Datuk, kalau kita tengok Datuk, banyak buku di tangan saya, suka saya tengok belakang sini. Okey, kalau contoh Munyatu Musolli, harapan orang bersolat, izinkan saya berkongsi sedikit ya. Yang mana buku ni merupakan sebuah karya berharga tulisan ulama rantau Nusantara. Lama ni. Iaitu Syekh Dawud Al-Fatani, melalui karangannya, kitab ini telah menjadi panduan dan bahan pengajar di kawasan banyak serantau Melayu. Okey Datuk, kenapa pentingnya, signifikannya buku ni dan juga pada zaman sekarang ni Datuk? Alhamdulillah, tadi saya sebut sedikit tentang kenapa buku ni penting. Sebab di antara kitab yang sangat popular lah, pergilah masjid mana pun di Malaysia ni dan sebahagian daripada kawasan Nusantara yang boleh bahasa Jawi, boleh kata Munyatul Musalli ni semua orang baca. Orang baca. Jadi kita hanya membantu untuk memperjelaskan perkataan-perkataan yang agak sukar ataupun bahasa-bahasa yang payah. Telaga Biru telah memelisiakan di sebelah ya, Jawi sebelah, Malaysia sebelah. Dan ada juga huraian sedikit di nota kaki tentang kedudukan hadis, dia panggil tahriq hadis, ataupun masalah-masalah, memperkenalkan nama tokoh-tokoh yang patut diperkenalkan, ataupun huraian masalah. Masalah ni contohnya kenapa begini, sekarang ni orang pergi Mekah dia pening, di Imam Masjid Haram tak baca kunun subuh, kita nak ikut tak ikut. Jadi kita letak di nota kaki tentang pandangan ulama dalam masalah ini supaya kita tahu, oh kenapa dia tak baca. Dan kalau tak baca, kita orang mazhab Syafi'i ini sah tak sah? Sampai ada setengah orang tak nak pergi solat subuh di Masjid Haram. Semua lipat waktu dia pergi, subuh tak pergi sebab kunut tak ada. Jadi kita nak memurnikan suasana, mengharmonikan kepahaman, maka kita letak huraian. Jadi ini di antara usaha yang kita buatlah. Kita kata mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, itulah antara sedikit perkongsian kenapa perlunya memiliki buku, kenapa perlunya kita mendalami ilmu untuk bukan pada lain tapi diri sendiri sebagai panduan diri kita, dan juga insyaAllah kita sebarkan kepada insan yang lain. Dan juga berkenaan dengan apa, kalau kita tengok Mekah Al-Mukarramah, sejarahnya, kelebihannya, juga di Zahazan Travel, kita ada travel ke Mekah, kota suci Mekah, ke Madinah, untuk anda sama-sama kita menjelajah menerusi sirah Nabi Muhammad, insyaAllah. Dan juga Datuk, kalau kita tengok okay, Datuk Ustaz, kalau kita tengok sirah Nabi ni Ustaz, perjalanan sangat-sangat panjang. Okey, dengan masa yang pendek, apa yang Datuk rasa terasa sangat di hati yang ingin dikongsikan melalui sirah tu kepada pengunjung-pengunjung? Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safwan dan juga yang dimuliakan, dikasihi Tuan Guru Datuk Abu Anas. Dulu sebenarnya Ana tak pernah cerita pada Datuk pun. Ketika Ana belajar kat Jordan, Ana dengar cerita tentang Abu Anas ni, pelajar Walan Uzaki Alallahi Ahada. Dengar bahawa beliau belajar di peringkat degree, masters dan PhD di Madinah. Sebenarnya tak susah nak belajar untuk peringkat master dan Madinah kat sana. Master dan PhD. Siapa yang dapat tu memang beruntunglah maknanya. Jadi orang macam beliau berada di Madinah begitu lama. Mungkin lebih daripada 20 tahun. 18 tahun. Mayuqarib isrina sanatan. Jadi kita yang tak duduk kat Madinah ni, ya Allah Rabbi, ya, hani'an li ashabi khairil wara,
kata Ibnu Hajar, bagaimana mereka yang duduk pada zaman Nabi yang dapat duduk kat Madinah. Ya, jadi pesan ana tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kita ni ada orang mengikut Nabi SAW itu satu nikmat, ya. Kerana kata para ulama, kita ikut Nabi ni kerana banyak perkara. Antaranya kerana Islam datang kesempurnaan dia dengan Quran, dengan hadis, dengan sirah, dan hadis itu menduduki tempat kedua di seluruh hukum. Kemudian mencintai Nabi kerana Nabi dilantik oleh Allah SWT, dipilih, dan lagi kerana akhlak Nabi SAW dan sebagainya. Jadi, tapi tuan-tuan, ini semua tidak akan berlaku, tuan-tuan. Dia tidak akan berlaku melainkan kita mengambil peluang untuk membaca sirah. Sebab itu macam cucu Nabi yang saya gambarkan tadi, Ali Zainul Abidin, beliau ni berkata, kunna nu'alimu awladana sirah, kunna nu'alimu awladana al-maghazi kama yu'alimu ahaduna suratan minal Quran. Sedangkan beliau ni cucu Nabi tau. Ni Ali Zainul Abidin ni, so, cucu Nabi pun ambil peluang untuk membaca sirah Nabi itu kepada anak-anaknya. Bayangkan, dia adalah keturunan Nabi yang orang panggil pada ni Habib contohnya. Tapi dia sendiri pun ambil peluang untuk baca, takut-takut luput dan lupa daripada anak-anak mereka. Ini kan pula kita yang makin hari makin jauh daripada Nabi SAW, tuan-tuan. Ya, dulu ketika berlaku apa tu, orang Islamophobia yang berlaku di negara-negara barat, mereka memomokkan Nabi ni macam-macam perspektif yang salah. Maka salah seorang tokoh Islam yang terkemuka pada waktu itu, almarhum Syekh Dr. Yusuf Qardawi, mencadangkan supaya dibuat satu filem tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kos untuk buat filem itu lebih kurang 2 bilion USD pada masa itu. Lebih 10 tahun lalu, ketika hayat beliau. Jadi tuan-tuan, hari ini memanglah kita tak mampu nak buat apa sahaja perkara untuk menunjukkan kehidupan Nabi itu. Tapi yang kita takut, anak-anak yang ada pada hari ini, mereka memahami, mengenali artis-artis daripada Korea contohnya lebih daripada mereka kenal Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Dan ini satu musibah, tuan-tuan. Ini satu bala. Ini satu ujian. Seandainya kita tidak ambil langkah untuk membendung perkara ini, tuan-tuan, nanti kita takut Islam ni jadi ikut-ikutan sahaja. Seorang kawan saya berbalik daripada Jakarta. Datuk berbalik dari Mekah, Saya pergi Jakarta, seorang kawan beritahu pada saya. Dia kata, "Ustaz, Ustaz kena ambil langkah tekankan pembelajaran sirah, Ustaz. Kami kat Indonesia pada hari ini mengalami satu ujian besar. Kerana masyarakat itu didekatkan dengan keluarga Rasulullah dengan cara yang salah. Dan akibatnya timbullah puak Syiah di kalangan kami pada hari ini." Jadi dia faham cinta Nabi itu dalam keadaan dia tak faham. Dia memahami cara yang salah kerana tidak diisi dengan rujukan yang betul, pengisian yang betul. Itu sebabnya tuan-tuan, saya menyerulah tuan-tuan tengah hari ini. Memang saya di luar sana ada macam-macam kitab sirah. Sahabat-sahabat kami di penerbit yang lain pun banyak buku sirah yang mereka perkenalkan. Ya, kami datang untuk menyempurnakan, seperti Datuk gambarkan tadi, kitab sirah ni cuba kita bawakan dalamnya aspek-aspek animasi. Ada gambar-gambar, ada diagram, ada QR code. Kalau boring-boring tu dah mengantuk malam nak tidur dekat anak, boleh scan dan dengar sama-sama. Boleh tidur lah lepas tu. Dengar penjelasan yang kami rekodkan suara bertujuan untuk mempelbagaikan prospek penyampaian sirah ini kepada kalian. Ya, jadi seperti yang tuan-tuan dapat lihat, kitab sirah ni sambutlah dia tuan-tuan. Setiap benda tu kita ada huraian dia, ada penjelasan dia, ada poin-poin dia, ada peta-peta dia. Jadi insya-Allah buku ni boleh melengkapkan kefahaman kehidupan kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika turun ketika datang golongan Kristian ke Madinah untuk berdebat dengan Nabi, dan mereka tak mau memperakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang utusan Allah. Ya, sampai Allah SWT turunkan ayat, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Fattabi'uni. Ya, surah Ali Imran 80 ayat yang awal itu ayat-ayat perdebatan antara Nabi dengan Kristian. Maka turun ayat, "Tidak akan kamu cinta Allah melainkan kamu dapat ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tuan-tuan,
ikut Nabi ni tak cukup selawat. Ya, tak cukup sambut maulid. Dia perlu kepada penghayatan. Penghayatan tu macam Tunggu kita kata tadilah, tak kenal tak cinta. Macam mana nak kenal kalau tak baca? Ha, ya. Jadi mudah-mudahan buku ni dapatlah mengisi satu ruang dalam kehidupan kita yang kita peruntukkan untuk anak-anak, keluarga, masyarakat, umat dan semua. Dan saya teringat satu ayat terakhir saya nak sebut pada tuan-tuan. Ada seorang tokoh Islam tau, dia berkata, aku pergi satu dunia untuk mengislah manusia. Bertahun-tahun aku buat kerja ni. Aku dapati tak banyak boleh aku buat. Aku kecilkan skop sikit, pergi ke peringkat rantau. Pun tak banyak yang dapat aku buat walaupun bertahun-tahun dihabiskan. Aku pergi pula ke peringkat negara. Pun tak banyak juga boleh aku buat. Kerana luasnya tempat, macam-macam manusia dan kepenatan. Aku pergi pula peringkat negeri. Aku pun tak dapat nak buat banyak benda walaupun masa begitu banyak dihabiskan. Aku pergi peringkat kampung pun tak boleh juga. Dan akhir sekali aku pergi pada barulah aku sedar semulanya semuanya bermula dengan keluarga. Ibda' binafsika summa biman ta'ul, kata Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dimulai Allah sekalian, dalam konteks ini bahawa penting untuk kita sedar mulakan dengan keluarga kita. Ajak anak-anak kita untuk membaca sirah balik semula. Ya, anggaplah mereka tidak tahu. Ya, bacakan untuk mereka, terangkan pada mereka. Ya, saya ketika belajar satu hadis tu, Tuan Guru saya cerita tentang Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman ketika mereka buat keputusan tentang seekor serigala makan anak seorang daripada perempuan itu. Maka boleh tak kita lakonkan kepada anak-anak kita atau pada ini kalau ada cucu lah. Lakonkan seolah-olah macam serigala itu menggigit anak itu bawa lari. Kalau kita cerita gua menutup batu tu, kita lakonkan, tunjukkan kepada mereka. Begitu sekalilah ya, kasih sayang yang patut ada dalam diri kita. Kerana Nabi SAW ketika berkata dengan seorang sahabat, apa yang boleh aku buat kalau Allah telah mencabut kasih sayang daripada hati kamu? Bila dia bertanya kepada Nabi, adakah Nabi mencium anak dan cucu baginda SAW? Jadi tuan-tuan, anak-anak pada hari ini makin jauh, makin terdedah, makin banyak benda-benda yang menarik mereka kat luar. Mereka duduk dengan kita, mungkin mereka pegang handphone. Tapi tuan-tuan, inilah nama disiplin dalam keluarga yang kita kena mulakan di sekarang. Ya, ni waktu ayah, satu hari seminggu ayah duduk main baca sirah sama-sama. Letak telefon semua dalam bakul. Tamu tak pegang telefon, dengar abah cakap pada hari ini. Ayah nak bacakan untuk kamu. Tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita buat ni diterima oleh Allah, dimudahkan olehnya. Wallahu a'lam. Okey, insya-Allah kita mendoakan yang terbaik untuk diri kita dan juga kepada keluarga kita sendiri, dan juga pastinya pada pengunjung yang ingin mendapatkan segera, ayuh dapatkan segera buku Ensiklopedia Sirah Kekasihku Muhammad, bermula kelahiran hingga kewafatan, yang mana dalam ni lengkap dengan gambar ilustrasi, penuh dengan QR code, adanya peta minda, dan juga ia memudah untuk kita membaca, dan juga bahasa yang autentik, bahasa yang mudah difahami, bahasa yang mudah untuk kita selami apakah yang terdapat dalam buku Sirah Kekasihku Muhammad. Dan juga di tangan saya ni juga ada satu buku, signifikannya, kesinambungannya, Sunnahku Amalanku, Datuk. Okey, bersolat dan beramal seperti Rasulullah. Kita dah mula mengenali Rasulullah. Kita dah tahu sirahnya, menyelusuri sirahnya. Pasti kita nak tahu kepentingan kita solat tu. Solat tu merupakan tiang agama, solat itu merupakan satu perintah. Apakah yang terdapat dalam buku Sunnahku Amalanku ni, Datuk? Baik, terima kasih kepada Safwan. Menarik kata-kata Datuk Zahazan tadi, tak kenal maka tak cinta. Macam mana mau cinta kalau tak baca? Ha, jadi beli. Pasal tu Hana cakap dengan orang, kita kata kita berbeza di antara penulis dengan penerbit. Penerbit buku dia nak orang beli. Penulis nak orang baca. Sebab kita nak suruh idea yang kita nak sampai itu biar sampai. Ah, dia kata tak adil lah gitu. Penerbit pun nak suruh beli juga dan baca. Ah, dua-dua sekali lah. Kalau tidak. Tapi itulah yang dikatakan bahawa kita penulis, kita nak suruh orang baca apa yang kita tulis. Sebab idea yang kita kerah, idea yang kita perah ke dalam buku yang kita letak di sini adalah hasil. Dia panggil khulasah daripada apa yang kita
ngajar, apa yang kita kuliah, apa yang kita sampaikan. Maka terbitnya sebuah buku Telaga Biru ni cerdik dia, dia punya tajuk dia ambil Sunnahmu Amalanku. Maknanya kita nak ambil amalan kita ini dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ambil amalan kita ni dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam buku ni kita tulislah beberapa sunnah amalan harian. Bermula daripada solat, taharah, solat fardu dan solat sunat. Kemudian diikuti dengan taharahnya, diikuti dengan dengan apa ni, beberapa amalan kehidupan. Sunnah dalam makan minum, apa yang patut kita buat, iaitu kita mula dengan baca bismillah. Jadi benda-benda perkara yang simple, perkara yang menjadi asas dalam kehidupan. Itu tajuk dia Sunnahmu Amalanku. Dalam mukaddimah buku ni Safwan, yang menariknya ada tiga kisah. Saya letak kisah motivasi bagaimana sahabat bila dia terima je amalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah mengatakan aku tak pernah tinggal semenjak aku dengar. Salah satu daripada kisah isteri Nabi, Ummu Habibah. Ummu Habibah ni nama dia Ramlah, Ramlah binti Abi Sufyan. Ramlah ni peliknya, dia isteri Nabi. Ayah dia Abu Sufyan, bapa Quraisy yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Allah pilih memberi hidayah dia pada tahun pembukaan kota Mekah. Maknanya dia berlawan dengan Nabi 20 tahun. Ramlah kata apa? Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam, 12 rakaat solat sunat, sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, Allah Ta'ala akan anugerahkan kepada dia baitun fil jannah, sebuah mahliga dalam syurga. Kata dia Ummu Habibah, ma taraktuhunna, tak pernah aku tinggal lagi solat ini semenjak aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rawi daripada Ramlah, adik dia Ambasah, dia kata tak pernah aku tinggal 12 ini semenjak aku dengar daripada Ummu Habibah. Rawi yang ketiga juga berikrar. Maka saya namakan projek 12 rakaat ni dengan nama projek Mega Mampu Milik. Projek Mega Mampu Milik. Projek Mega Mampu Milik. Eh, siapa tak mampu buat 12 rakaat satu hari satu malam? Yang kau lari terawih 20 ke 8 itu tak termasuk. Ini dalam masa 24 jam. Ah, ha, 2 rakaat belum subuh, 4 belum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 lepas itu 12 rakaat. Kenapa pula projek Mega tak mampu milik? Mampu milik. Kecuali orang yang tak nak bilik, itu hidayah kuasa Allah Ta'ala. Jadi kita mengatakan barik. Ini dalam buku ni yang motivasi besar. InsyaAllah setakat orang yang dah baca menghayati perjalanan bagaimana para sahabat ketika menerima amalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah berikrar, aku tak pernah tinggal semenjak aku dengar hadis ni. Apa yang berlaku pada Sayyidina Ali, Ali radhiyallahu anhu, kan Fatimah mari jumpa, pergi rumah Nabi minta, nak minta pembantu, pembantu. Kalau zaman kita ini minta bibi aku, minta bibi. Amah eh. Ha. Nabi tak ada di rumah. Bila Nabi balik, isteri dia bagi tahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi rumah Fatimah dengan Ali sedang nak tidur. Nabi masuk. Dia kata, aku ajak kepada kamu, aku beri pada kamu lebih baik daripada aku beri khadam. Maka Nabi ajak nak tidur, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allah akbar 34. Ali kata, tak pernah aku tinggal sejak aku dengar. Orang buat provokasi, ada juga soalan provokasi zaman tu. Dia kata, Ali, wala lailatul sifin, malam kau perang malam tu, baca tak? Ali kata, wala lailatul sifin, malam sifin buat aku tak pernah tinggal. Kita kata itulah sifat para sahabat, kenapa mereka cemerlang. Maka kita mengatakan Sunnahmu Amalanku, biar kita rasa dekat. Bila kita nak buat satu benda ni, amalan ini mari daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya buat satu kata-kata hikmah beramal dengan sunnah, hati tenang, pahala confirm. Sebab apa tenang? Kalau orang tanya, kau ambil mana ni? Ni riwayat Abu Dawud, riwayat Bukhari, Muslim. Kenapa pahala kau? Nabi yang beritahu, bukan kita sendiri reka. Wallahu alam. Jadi buku ni menarik yang kita kena ada. Ayuh dapatkan segera
buku Projek Mega, Sunnahmu Amalanku, banyak dikisahkan tentang solat dan beramal seperti Rasulullah. InsyaAllah, ayuh dapatkan segera bagi pengunjung-pengunjung yang ingin dapatkan buku-buku keluaran Telaga Biru, khusus tulisan daripada yang bagi Datuk Dr. Haji Zahid Muhammad dan juga Datuk Dr. Masjid, boleh dapat ke di Reruai Telaga Biru pada harga yang sangat-sangat istimewa, terutamanya di Pesta Buku Kelantan ni. Dan kita membuka soalan, anda kata ada pengunjung yang ingin bertanyakan soalan, nak sampaikan kepada panel, insyaAllah kita sampaikan, kita tanyakan dua insan yang bersama-sama kita hari ini. Kita buka kepada pengunjung ingin bertanyakan soalan ni. Silakan kalau ada. Nak tanya cakap Kelate pun tak ada masalah, kita cuba jawab ke mana tu. InsyaAllah bagi Datuk Zahzan boleh jawab, Datuk Basit pun boleh jawab dengan pengalaman yang ada. Okey, Ustaz, kalau kita tengok zaman sekarang ni, IT-nya dengan gadget-nya dan juga yang terbaru, kita bukan nak berpolitik Datuk, tetapi minggu-minggu pilihan raya ni, dan juga ada di tangan saya ni buku Keindahan Islam, Akidah, Syariah, Akhlak, Perundangan dan Politik. Mungkin boleh kongsikan sedikitlah dalam kita mood pilihan raya. Tapi tak adalah kita nak berkempen untuk paham mana-mana parti. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit Datuk, silakan. Buku yang menarik ini nama dia Keindahan Islam, ataupun bahasa Arab ditulis Mahasinul Islam. Buku ni sebenarnya mengandungi hikmah ataupun hikmah dan rahsia syariat. Sekarang ni orang suka cari rahsia-rahsia. Tak, suka cari rahsia. Rahsia tu, hikmah tu hikmah ni. Kadang-kadang kita cari benda tak jumpa. Maka rahsia dalam agama ini dia panggil hikmah. Kenapa disyariatkan solat? Sebab apa? Bila kita nak solat, kenapa kena ada taharah? Kena berwuduk dulu. Tak boleh pakai gigi Allahu Akbar gitu ya. Kalau tak ada wuduk, dia panggil kena ada tayamum. Kalau tak ada dua-dua, ni yang popular sekarang ni. Kalau orang naik kapal terbang, ada satu lagi dia panggil, satu solat dia panggil solat hormat waktu. Itu darurat qaswa lah, darurat yang terlalu darurat. Tapi asahnya bila kita nak solat kena ada taharah. Sebab indahnya Islam itu dalam kebersihan. Dia tak nak kita bersih zahir saja. Zahir dan batin. Baru ni saya pergi haji, ada seorang sahabat saya ni, Haji Akbar. Bukan Haji Akbar buku hari Jumaat tu, nama dia Akbar Haji. Dia menangis waktu di Mina. Saya kata, kenapa tu Haji menangis? Dia ni orang kampung saya, Kuala Krai. Duduk di Jepun lama, kerja dengan Honda Jepun. Dia kata, saya mari di Mekah, kota suci Mekah. Kota je suci, tapi sampah tak suci. Sampah berekat, dia menangis kerana dia kata Jepun lebih Islam dari sudut kebersihan. Kita mengatakan bukan salah Islam, itu salah orang. Salah orang, kita tak boleh menyalahkan Islam. Karena itu kita nak memperkenalkan Islam yang betul, indahnya Islam dari pelbagai sudut. Maknanya sampai mereka orang mari perli kepada Salman. Dia kata, Salman kata, dalam Islam ni semua ada. Orang mari tanya, apa dia itu? Salman kata, hatta al-khira'ah, nak pergi ke tandas pun ada peraturan. Kalaulah nak pergi ke tandas ada peraturan, majlis perkahwinan pun ada peraturan, tak kalah pentadbiran negara, politik tak ada peraturan. Kita kata pelik. Sebab itulah di antara benda ajaib, apabila orang Islam tidak dibenarkan bercakap tentang politik Islam dalam mana-mana negara, dalam negara demokrasi, negara teknokrasi, maka kita memperkenalkan di sini tentang apakah itu politik, mana pentadbiran dalam Islam. Cuma kita kena fahamlah, buku ni dia tak tulis untuk demokrasi, dia tulis untuk khalifah. Jadi mungkin orang yang baca dia pelik, oh, kena ketaatan, kena gini. Kita kata awak kena baca dalam konteks negara daulah Islamiah. Negara demokrasi memang disuruh ketua pembangkang ada tempat.
diberi keistimewaan, tiba-tiba tak boleh cakap, tak boleh kritik. Kita kata pelik. Sebab itulah kita kata kalau kepala harimau, kepala apa ni lembu, tak bolehlah pakai apa ni ekor tubuh lain. Jadi kita kena faham dari sudut perkara. Bermakna muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, bila kita bercakap tentang pentadbiran umat Islam, mesti ada tapak. Kita di Malaysia tak boleh berpada saja dengan negara Malaysia. Khutbah semalam mungkin tak sempat dengar, orang Kelantan dengar. Tajuk yang dikeluar oleh Majlis Agama, kewaspadaan terhadap ajaran sesat yang melanda negara. Dimulai khutbah dengan Islam agama persekutuan. Di al-Islam dinu daulah. Maksudnya Islam itu agama persekutuan. Kita kata kalau setakat tulis je atas perlembagaan, tapi tidak ada kuasa di tangan umat Islam, kita mengatakan satu kerugian yang besar. Sebab itulah Allahyarham Tuan Guru Tan Sri Datuk Ni Abdul Aziz, semoga Allah Ta'ala angkat darjat dia di tempat yang sebaiknya. Dia kata, ni bahasa di kata dia lah, ambo baca Quran lama dah, judi ni haram, riba pun haram, tapi tak boleh nak buat apa, mungkin saya duduk tangan orang. Bila kita ambil pentadbiran negeri tahun 90, awal-awal lagi dia cantas, dia telah lesen judi. Tidak ada premis judi di negeri Kelantan. Kita kata ini kuasa. Kerana itu bila kita cakap tentang kekuasaan, tentang politik, kita jangan nampaklah orang kata politik kotor. Bukan politik kotor, awak yang kotor. Cakap kotor, tipu orang, kelentong sana sini, itu bukan politik, itu orang. Dalam Islam tidak ada. Maknanya umat Islam perlu ada kekuasaan, perlu ada kekuatan, barulah kita insya Allah kita nak mertabakkan agama ini lebih mudah, lebih senang. Kalau tidak, kita akan dipermainkan orang-orang. Angkat sekali, angkat tangan, setuju tak setuju, orang yang bukan Islam lebih ramai, ataupun geng-geng sekular anak orang Islam juga lebih ramai, maka undang-undang kita terbantu. Wallahu a'lam. Jadi buku Keindahan Islam ini bagi anak lah, patut dia beli dan dibaca bersama dengan keluarga, sebab dia tidak susah. Dia tidak bincang hukum payah-payah, syarak tu syarak ni, hukum tu hukum ni lah. Kita lebih kepada hikmat. Kenapa? Contohnya dalam bab pusaka, dalam bab pusaka, orang pertikai, anak orang Islam sendiri pertikai. Dia kata kenapa sendiri tidak adil memberi anak laki-laki dua bahagian, anak perempuan satu. Anak dua beradik, yang ni boleh dua, ini boleh satu. Ini tidak adil. Hai, kata awak cakap, awak cakap atas nama anak orang Islam. Kalau anak orang bukan Islam cakap kritik, kita kata tidak pelik lah. Sehingga saya gurau dengan orang kampung, saya kata orang kata dunia ni ada tujuh benda ajaib, ini yang ke-8. Oh, masya Allah. Anak orang Islam kritik undang-undang Islam, bukankah ajaib? Ajaib. Maka kita jawab di sini, jawab di sini. Tapi ada satu lagi tajuk yang menarik dalam buku ni, tajuk tentang keindahan poligami. Oh, masya Allah. Hak ni nak cerita ke tak cerita? Salah seorang daripada yang menguruskan buku saya ni, Ummu Anas. Ummu Anas ni, kita ni Abu Anas, dia Ummu Anas lah. Saya tanya dia atas kereta, dia kata saya nak ulah tentang poligami dalam buku ni, boleh? Oh, dia kata sangat menarik, sangat menarik, sangat menarik. Sebab apa? Dia cerita tentang ketika berlaku perang dunia dulu, ramai tentera-tentera laki-laki ni mati, tinggal wanita-wanita, janda-janda, anak-anak yatim yang terbiar. Sehingga kan orang putih ketika itu mengkaji undang-undang perkahwinan dalam Islam, kenapa dibenar poligami, dan ketika itu dibenarnya untuk orang barat untuk berpoligami, nak menyelesaikan masalah armalah, ibu tunggal, anak-anak miskin. Saya kata kalau begitu indahnya, kenapa tak sokong? Itu dia tercerita lain. Jadi setakat itu ya, kita tak dicakap-cakap sebab dia pun mari juga ni. Jadi indahnya Islam ni semua sekali ada, dalam sapan perekat poligami pun ada, politik pun ada. Jadi sangat-sangat rugi kalau para jemaah tidak dapat memiliki buku yang sangat indah, yang sangat comel, yang sangat lawa ini. Wallahu'alam. Masya-Allah. Ayuh, dapatkan segera. Kalau lelaki tu buat poligami tu senyum je, sengih je, kenyik kata orang tu. Ayuh, dapatkan segera buku yang dikarang oleh Yang Berharga Datuk Dr. Abdul Basir dan juga Keindahan Islam.
Okey, insyaAllah kita buka. Anda kata penonton-penonton untuk bertanyakan soalan dan juga kalau ada sebarang persoalan pertanyaan, tanya je, insyaAllah kita bantu. Kita ada satu soalan. Okey, assalamualaikum tuan. Tuan, perkenalkan diri daripada dan soalannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nasir bin Sulaiman daripada Tumpat. Boleh ke Cik Kelantan ke? Boleh. Saya ni lama follow Dato' Dr. Basit ni, Abu Anah ni. Kalau malam-malam sebelum tidur juga memang kita tengok semua lah YouTube tu. Cuma tadi ada berkaitan dengan, ada disebut pasal sedekah subuh. Orang kita ni besar sedekah subuh, sedekah subuh kan. Adakah di sana terdapat satu hadis ataupun naskah gapo betul-betul sahih ada yang menyebutkan tentang keutamaan ataupun kelebihan sedekah subuh tu, ataupun adakah sedekah subuh tu ada disebut? Rasanya itu sajalah soalannya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya tentang soalan sedekah subuh. Sekarang ni orang ambil peluang sedekah subuh, sedekah Jumaat, sedekah hari Asyura, sedekah hujung tahun. Yang pentingnya dia nak ambil munasabah. Dari sudut hadis, ada hadis yang Nabi SAW beritahu, malaikat doakan pada waktu pagi, malaikat doakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berilah kepada orang-orang yang infak ganti harta dia tu. Dia bagi 10, bagi lagi rezeki lebih murah. Wa'ati mumsikan talafa. Siapa dia bakhil, rusakkan harta dia. Hadis ini dibaca separuh. Petang nanti pun malaikat tu berdoa pula, ya Allah, pada waktu petang ini kita mengatakan tidak ada spesifik sedekah subuh tidak ada. Sedekah boleh kita sedekah daripada subuh sampai ke malam, boleh je, tidak jadi masalah. Pasal tu bila orang tular ke sedekah subuh, kita kata salah guna hadis tu. Hadis tu tidak menunjukkan bahawa pada waktu subuh ada kelebihan sedekah lah. Pada waktu subuh ni waktu istighfar. Waktu selepas subuh kita ada zikir pada waktu pagi. Mana buku zikir pagi? Zikir pagi petang. Haa, kita kena tunjuk sini. Tak ada. Minta dengan Sani. Buku zikir pagi petang mana? Buku zikir pagi petang, insyaAllah. Mungkin boleh dapatkan di reruan kita. Jadi buku zikir pagi petang ni, itu di antara amalan ni selepas subuh dianjurkan supaya kita berzikir. Zikir pagi, zikir petang. Alhamdulillah, buku zikir pagi petang dicetak oleh Telaga Biru. Tak tahulah, kalau Telaga Biru ada ihsan, kita nak tahu berapa juta telah dicetak. Sebab orang suka bila dia jumpa yang sahih, yang simple. Ada orang tanya apa beza di antara dia dengan al-maksurat. Saya kata bezanya kita ringkaskan. Kita ambil yang sahih, letak dalam tu. Yang lain-lain tu kita ke tepi dulu, takut orang tak cukup masa nak baca. Orang masyarakat ni bila tengok besar, dia beli saja, buka pun tidak. Kalau kecil dia berani buka. Maka kita maaf. Kita zikir pagi petang ni. Zikir yang alhamdulillah yang paling mudah, simple, ringkas, dan di belakang dia ada zikir selepas solat. Zikir selepas solat. Ana waktu rehlah haji, kita ajar ni, zikir ni menjadi bacaan rasmi. Lepas subuh baca, lepas asar baca, di Mina baca, di Arafah baca, di Muzdalifah kalau sempat kita baca. Dan kita bagi tahu kepada jemaah, kata haji secara realiti balik haji nanti, kalau ada musyawarah ke, ada perhimpunan kawan-kawan ada, siapa akan jadi imam agak-agak? Mestilah Pak Haji. Jadi kalau Pak Haji tak pandai zikir lepas solat ni, kelangkabut awak. Alhamdulillah ramai yang hafal zikir ni. Lepas haji ada yang order 500 pun. Ada yang 600, dia kata dia nak tak bagi dah. Tasbih-tasbih buatan Shanghai Cina tak nak bagi buku zikir ni untuk dijadikan hadiah balik daripada haji. Sebab mereka telah bertalaki sepanjang rehlah haji 40 hari 30 hari duduk baca pagi petang. Mudah-mudahan kita doakan supaya mereka istiqamah beramal dengannya sampai ke mati
insya-Allah. Mudah-mudahan itu yang terbaik. Jadi cerita apa tadi? Sedekah subuh tadi tak ada spesifik. Sedekahlah bila-bila pun ketika kita ada peluang kita bersedekah. Hmm. Kadang-kadang mungkin kita sedekah waktu malam lebih senang. Tak? Waktu malam tak ada orang, kita buka kita punya account. Tengok nombor-nombor account Mahat Tahfiz, pondok, rumah anak yatim, pembinaan masjid, masuk je. Sini 10, sini 20. Tak nanti tunggu lepas subuh lah. Lepas subuh ni tak sempat. Kelang kabut kita. Wallahualam. Okey, masa pun agak mencemburi kita. Masya Allah. Sedar tak sedar. Hampir 2 jam kita berada di sini. Okey, mungkin ada sedikit pandangan ataupun nasihat Datuk kepada pengunjung-pengunjung pencinta ilmu yang berada di negeri Kelantan dan kita di Telaga Biru menyediakan pelbagai platform untuk semua. Silakan Datuk. Ada seorang sahabat Nabi yang disebut kisah beliau ni dalam buku yang bertajuk Siyar Alamin Nubala' dan begitu juga Isabah. Nabi mengatakan bahawa malaikat suka pada kata-katanya. Salah seorang daripadanya bernama Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ni mati syahid dalam perang Mu'tah. Abdullah bin Rawahah ni berkata, "Ta'al sa'atan nu'min bi Rabbina." Mari saat duduk dalam satu majlis yang mendekatkan diri kita kepada Allah, menambah iman kita kepada Allah. Alhamdulillah pada hari ini untuk mengetahuan tuan-tuan sekalian yang berkunjung ke Kelantan Book Fair pada waktu ini, tentu kalian tahu Tuan Guru Datuk Dr. Abu Anas setiap pagi dan setiap maghrib tanpa gagal mengadakan kuliah beliau. Dan saya tengok memang ribuan orang melihat, kadang-kadang lebih ramai daripada yang tengok tanya Ustaz Tuan Guru. Jadi ini satu usaha kita untuk menjaga kesuburan iman kita. Dan satu perkara lagi, insya-Allah mudah-mudahan buku ni, pinjam buku ni. Buku ni pun Nana cuba baca dalam pagi-pagi punya kuliah dekat Facebook, kat Insta, dekat TikTok, kalau tuan-tuan tengoklah. Biasanya sekitar pukul 7 lah, lepas kuliah Tuan Guru lah. Jadi buku ni sangat baik, sangat menarik. Cuma Telaga Biru memohon kepada Tuan Guru akan datang kalau boleh fokus buku ni dibincangkan dalam satu-satu siri supaya kita boleh record dan simpan. Sekarang zaman moden, orang ada podcast dan kita di Telaga Biru sedang giat membangunkan satu kaedah belajar online, nama dia Ilmu. With LM you get more lah. Ilmu. ILMOORE. Ini ada pendaftaran Siapa yang minat boleh daftar. Jadi kita nak jadikan buku ni satu silibus memahami Islam. Ada kawan saya balik dari Jerman. Beliau berkahwin dengan seorang perempuan dari Jerman. Beliau duduk di Jerman hampir 30 tahun. Dan dia berkata, "Tuan Guru, antara kuliah yang dia jarang miss, saya kuliah Tuan Guru lah." Melihat dia ada di Malaysia sekarang ni, mungkin balik pada hujung bulan 8. Beliau berkata, "Ya Allah, kalau adalah bahan-bahan online ni untuk anak-anak generasi umat Islam yang jauh-jauh dari tempat kita nak belajar." Jadi kami memohonlah akan datang ke Tuan Guru boleh rakam ni, kita rekodkan dan kita ilmurkan. Kita jadikan dia satu perisian yang kita namakan sebagai learning management system ni, yang boleh dipelajari oleh orang di mana-mana saja. Macam saudara kita kat Jerman, ada sahabat kita dekat Paris, ada sahabat kita kat UK, ada kat US, ada kat Canada, ada yang maghrib kat Australia. Mereka semua dahagakan ilmu bersifat demikian. Jadi tuan-tuan, sama-samalah kita menyokong Pesta Buku Kelantan di bawah SMO. SMO ni banyak jasa kepada kami. Satu masa dulu, mana Hazim Mana bos Ada. Saya bercakap dengan beliau berapa tahun dulu. Besok entah ada 25 kedai. Kata, mana ada Ustaz. Sekarang dah ada 30 lebih lah. Ini kita doakan 50 kedai pula kerana SMO ni banyak jasa kepada umat Islam, kepada tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan datang ke sini, dapatkanlah buku-buku. Dari buku Tuan Guru, buku saya dan buku sahabat-sahabat yang lain. Moga-moga ada manfaat dalam apa yang kita baca, menjadikan kita ayah yang lebih baik, ibu yang lebih penyayang, anak-anak yang lebih memahami tanggungjawab. Kerana orang membaca buku ni membina budi sebenarnya, tuan-tuan. Orang membaca buku sedang membina budi sebenarnya. Membaca ilmu yang betul, bacalah benda yang betul supaya kita jadi manusia yang lebih baik. Sekian. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Okey, terima kasih Yang Berhargia Datuk Dr. Haji Zazan Muhammad dan juga Yang Berhargia Datuk Dr. Haji Wasid kerana kesudian untuk bersama-sama kita berdiskusi pada petang ini bersempena dengan Pesta Buku Negeri Kelantan. Dan juga pada ingin mendapatkan buku-buku, boleh ke Reruai Telaga Biru, dan juga kita juga membuat pendaftaran secara percuma untuk tuition online di bawah segmen Telaga Biru Digital, iaitu platform Ilmo khusus untuk anak-anak yang berusia tahun 1 hingga tahun 6 sehingga ke peringkat sekolah menengah, subjek KBD dan juga STEM. InsyaAllah pendaftaran adalah secara percuma. Satu sen pun kita tak kenakan, pendaftaran secara percuma. Dan juga majlis dengan ini merakamkan ribuan terima kasih kepada Datuk.